Guys, welcome back to your eyes. Selamat malam guys ya. Di video kali ini saya akan menunjukkan sesuatu guys. Nah, kali ini kita akan langsung saja beli yang namanya Standar Bite guys. Oke, kita beli dulu. Berapa ya? Dikit aja lah ya. Satu aja guys. Alright. Kita akan langsung menuju Australia dan saya akan tunjukkan spot keduanya sesuatu guys. Langsung berangkat guys. Alright, kita sudah ada di Australia dan saya akan menunjukkan spot kedua. Itu untuk mencari yang namanya Tiger Shark guys ya. Kita akan coba di posisi tulang hiu ya, biasa kita bilang tuh guys. Nah, posisinya ada di sampingnya Coco Island guys. Nah, langsung aja kita menuju lokasi dan semoga kali ini kita mendapatkan Tiger Shark dengan ukuran atau bintang yang jauh lebih besar guys ya. Nah, di sini ya. Oke, kita akan langsung saja coba menggunakan yang namanya Standard Bite guys. Oke, kita tunggu sampai muncul guys. Di sini kita masih pakai karbon dan ini sudah ada bayangan guys. Satu, dua, tiga guys. Alright, wait. Wow. Saya akan fokus dulu guys ya. Astaga, come on. Come on, dude, dikit lagi ya. Oke, dikit lagi kita sudah bisa menangkap, guys. Alright, akhirnya kita mendapatkan juga yang namanya Tiger Shark, guys ya. Jadi ini adalah spot tulang hiu ya, yang bisa kalian cari untuk mendapatkan yang namanya Tiger Shark, guys ya, yang ada di samping Coco Island dan sayang sekali. Kita dapat cuman bintang satu, tapi oke lah ya. Kita coba dengan standar bait lagi mungkin ya. Sambil nunggu kita ke sandbait dulu guys. Kalaupun tidak ada, kita akan langsung aja lempar standar bait. Dan teman-teman, itu pasti akan menemukan bayangan ya. Oke, ini masih bukan, guys. Oh, dapat biskuit ya. Biskuit si Star, guys. Apa ini? Oh, bukan guys. Common Stargazer ya. Kita coba buang lagi guys, standar bait-nya ya. Biasanya ada bayangan guys ya, agak besar bayangannya. Sedang lah ya bisa dibilang. Nah, itu bisa ada kemungkinan kalau gigitannya agresif itu pasti Tiger Shark guys.
Kita tunggu tapi tidak muncul, guys. Coba lagi ya. Masih belum juga, astaga. Biasanya agak susah untuk mendapatkan kedua kalinya ya. Kita coba mungkin ini. Bukan, guys. Oh, bukan ini, guys. Tapi dapat bintang 3, lumayan ya. Oke, terakhir ini, guys. Gak ada sundulan ini, guys. Nah, ada nih. Astaga, bukan dong. Dapat lagi ini ya. Oke lah. Ini kita sudah penuh, guys ya. Mungkin nanti kita coba lagi ya. Sebentar, guys. Ini lumayan ya kalau ada ikan-ikan bayangan ini. Biasanya bintangnya jauh lebih besar biasanya. Oke, kita coba lagi. Tarik, guys. Ludrik ya. Bukan bintang 3, guys. Buang aja inilah. Dapat ikan ini dan mungkin di sini aja, guys ya. Lokasi untuk mendapatkan Tiger Shark. Jadi teman-teman cukup menyiapkan standar bait. Tidak usah selalu memakai namanya pink bait, guys ya. Oke, kita langsung aja menuju ke marina untuk jual ikan kita, guys. Teman-teman bisa dapetin di dekat garis juga bisa sih. Di tulang hiu ini juga bisa. Jadi ada dua spot untuk mendapatkan yang namanya Tiger Shark, guys. Alright, langsung saja ke marina. Yap, kita sudah ada di marina dan saya akan langsung jual hasil tangkapan kita, guys. Oke, kita jual. Dapat 400, lumayan lah ya. Oke. Tiger Shark-nya mungkin nantilah disimpan di lockbox ya. Dan saya akan simpan dulu ini, dapat bintang sama, bintang 3. Cuman poinnya atau nilainya itu lebih besar, guys. Nah, mungkin sampai sini aja video kali ini, guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channelnya makin berkembang. Dan saya selalu semangat memberikan informasi yang terbaik buat kalian. Serta hiburan, guys ya. Sampai ketemu di next video, guys. Bye-bye!